Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel gua. Di kali ini gue pakai bak 3. Cuman gue kali ini pengen bikin combo mager yang mudah. Dan buat kalian yang mungkin yang pengen naikin ke mythic, ini apa ya, rekomen banget tuh buat kalian. Selain kombonya gampang, kuat juga cok. Bahkan gue aja di mythic masih sering banget bikin combo-combo mager kayak gini. Dan mungkin kalau ada juga yang pakai hero 5 gold cuma pakai 3 atau 4 hero, itu juga bisa sih, malah kuat banget sih. Cuman agak susah kalau menurut gue. Jadi kita bikin versi mudahnya. Kalau kalian yang mau versi hero 5 gold ada juga, cek aja di YouTube channel gua. Udah banyak dan udah sering gue bikin combo kayak gitu, atau mungkin nanti gue bikinin lagi lah. Di kalau kalian nanti misalkan suka sama combo-combo mager, ya nanti kita banyakin pakai combo-combo mager. Tulis aja di kolom komentar kalian mau pakai hero yang gimana. Kamu request combo juga boleh, tulis aja di kolom komentar. Oke, kali ini gue tadi ambil Leslie karena niatnya sih gue tadi pengen ke Gunner sih, cuman berhubung hero-hero Gunnernya belum keluar dan ada Moskov, kita pakai Moskov dulu. Soalnya di awal Abyss kuat juga sih, ada Argus. Kita pakai dulu lah ya buat TB-TB. Soalnya Argus kalau buat TB kuat sih. Johet kita jual dulu biar goldnya 10. Oke, semoga aja masih menang lah ya. Walaupun kalah ya jangan terlalu kecret. Oke, lawannya burung gagak cok. Link 3 ya ini. Link skill 3. Lawannya Archer, Abyss juga cok dia. Anjir sok kalah cok. Oke, santuy. Darah masih 91, masih aman. Habis ini kita gas ke next slot lah ya. Soalnya kan kita harus cepet-cepet cari hero-nya. Ada Edora 2 biji kita pakai dulu sementara. Karena Edora kuat sih kalau buat early. Pokoknya ya kalau buat buy one sih Edora GG sih. Soalnya kan sekali dia ulti musuh auto hilang cok. Oke, Rogernya cok, Roger cok. Nice, menang. Ada Iritel, kita amanin dulu kali ya. Kalau bisa kita aktifin Archer, kita aktifin Archer dulu sementara. Archer sama Abyss. Ya, belum tahu sih yang mana yang mau kita pakai. Ada Astro, gak bakalan dikasih sih. Golden Staff diambil. Rose Gold Meteor aja kali ya. Apa kita WM kali ya? Bikin WM mungkin nanti kalau ada Leomord. Tahu pering Leomord, ada Moskow, bisa aktif 4 Abyss nih cok. Sama satu lagi tahu pering dulu Moskownya sama Hellcat ya. Edoranya kita jual aja. Argus kita pasang Argus lagi aja kali ya. Oke, lawannya Abyss juga cok. Itu pakai R3 juga. Menang gak nih cok? Kayaknya dia belum 4 Abyss deh. Oke,
Nice, masih menang, masih aman cok. Kemana cok kita cok? Bikin abyss apa ya? Kalau dapat kristal abyss boleh sih. Bikin keenam abyss. Ada Argus lagi. Leslie, kita jual aja lah ya. Kayaknya kita nggak ke Gunner sekarang. Sebenarnya sih enak ke Gunner sih, kita bisa sambil cari cuan. Sementara kita pakai retail aja. Lawannya siapa nih? Lawannya WM. Ini cuma 5 hero, cok. AFK apa ya? Cuma enggak deh kayaknya. Dia pakai Eva. Oke, cakep. Dia pakai Eva 3. Kita gaskin aja next slot ya abis ini. Kita cepet-cepet cari Leomor, cari Freya. Kalau dapat abyss boleh sih, kayak abyss juga. Udah kalau dapat kristalnya, ada Argus. Argus kita pasang dua Argus dulu sementara. Itemnya dapat apa nih? Dapat buku, oke sih, kepake banget. Apapun kita nanti pakai hero nya kepake sih kalau buku cok. BO DC Harbor, BOD aja kali ya. Ada Freya, kita ambil dulu Freya-nya, kita ngeroll dikit. Ada Freya 2, Nancy cok. Ada Franky juga, blessing gak? Gak dapet blessing. Kita aktifin 3 WM dulu kali ya. Bisa sih aktif 3 WM. Lumayan nambahin lifestyle-nya. Oke. Moga aja Freya-nya sempet ulti. Lawannya Gunner, dia bisa menang, bisa menang ya? Oke, okay, nice, menang. Mungkin kita pakai Freya, kalau bisa nanti kita aktifin travelnya. Syukur-syukur sih dapat blessing nanti ya, biar gak pakai Aurora. Ada Moskov lagi, berarti Irritel kita jual aja lah ya. Kita ke WM aja. Habis ini kita gaskin aja lah ya next slot. Kita cari Aurora sebelum, kita masih belum punya blessing. Jadi kalau blessingnya di Franco ya syukur-syukur dapat blessingnya non travel sih. Tapi kalau misalkan nggak dapat blessing non travel ya terpaksa mungkin kita pakai Aurora. Oke, kita gas ke next slot aja di sini. Oke. Gas ke next slot. Nice, cakep, ada Aurora. Kita masukin ke abyss-nya. Kita hyperin Freya dulu. Ada Dayrod, kita ambil dulu aja lah ya. Kalau misalkan nanti dapat kristal abyss 6 abyss 3 WM boleh sih. Tapi kalau misalkan nanti nggak dapet kristal abyss ya udahlah ya, kita ke WM aja. Syukur-syukur bisa 6 WM sih. Oke. Okay.
Naisa masih menang cuy. Ada Brody, gak usah lah ya. Dapat kita paling atas sok. Ada buku, ada kristal abyss. Kristal abyss dong kalau dikasih. Kristal abyss dikasih nggak nih? Wajib anjir diambil cok. Buku diambil. Oke, dikasih winter, kita ambil aja. Kalau ada Odette nanti mungkin kita pakai Odette lah ya. Wah anjir cok, blessingnya kenapa make ya? Ada Zilong, kita jual aja lah ya si Elise. Kita nggak bisa ke Abby sekarang, nggak dapat juga kristalnya. Takari. Oke, kayak gini dulu aja. Lawannya WM juga. Apa coba cok? Kombonya apa dia nih? Gak jelas anjir. Oke, menang. Kita gas ke next slot aja lah ya. Udahlah, kita jual aja. Moskov kita jual, kita gas ke next slot. Kita ngeroll di slot 8. Kalau ada sih kita cari Leomord ya. Ada Zilong lagi. Nice, blessing. Dakari, kita pakai dulu sementara. Zilongnya nggak dapat blessing, cok. Moskov. Martisnya kita jual aja lah ya, kita nggak usah pakai. Ada Atlas Leomord sih kalau ada. Oke, lawannya anjir cok, WMF 3. Argusnya megang Starfall lagi. Freya jangan ke Argus dulu cok. Wah kampret, Argusnya ngeselin. Anjir, Freya gua kurus cok. Oke, untung aja masih menang. Lari gak usah lah ya. Ada yang main WM pakai F3, pantesan aja dari tadi kita ngerolnya agak susah. Gak susah-susah amat sih sebenarnya. One-one gak usah lah ya. Ada link. Oke, kita pakai link apa ya? Ada link lagi. Moskov kita jual aja. Kita ngeroll lagi. Itulah ya, kayak gini dulu aja. Kita gaskan. Soalnya Leomord juga nggak ada. Kalau ada Leomord, kita pakai Leomord ya. Itulah ya, kayak gini aja. Walau gimana pun, kalau link udah bintang 3 tetap GG sih walaupun nggak aktif swordman ya. Oke, tadi sih gue ngarepnya pakai Leomord sih. Adakah dia Guardian Helmet? Kita ambil Kadia aja kali ya. Ada Zilong sama Link, jadi bisa aktif 3 Kadia, lumayan. Tadinya sih gue ngarepnya sih pakai Link sama Leomord sih, cuman Leomordnya kan nggak ada, nggak muncul-muncul, ya udahlah ya, kita gaskan aja. Wah kacau, kenapa blessingnya malah kayak elementalis? Mau kita reset, sayang. Udah bintang 2. Ya udahlah ya, biarin aja. Mau gimana lagi, emang belum dapat blessing sih, tapi sekali dapat blessing malah ke elementalis. Oke, lawannya Tarjiga juga. Wah anjir sok, dia bikin apaan ya? Abyss ya? Oh dia kali bikin 6 Abyss kali. Belum ada yang jadi sih. Dia menang gak?
Naise menang. Kurang kuat sih Abyss, 6 Abyss kalau buat late game. Damage-nya tuh kurang berasa. Darah kita masih 91. Kita berarti kalah cuma sekali tadi aja. Sebenarnya tadi kalau kita mau bikin combo mager yang cuma Naise dapat Nontervent, kita jual aja Auroranya, nggak usah pakai Aurora. Sebenarnya kalau tadi misalkan mau bikin combo mager yang pakai Hero Legend, pakai 5 Hero Legend bisa banget sih. Soalnya darah juga kan masih 91, masih aman. Cuma kali ini kita bikin yang versi mudahnya aja. Soalnya kan mungkin kalian kebanyakan kayak susah buat mirip-mirip darah di awal gitu. Jadi dan apa? Combo mager yang satu ini rekomendasi banget sih buat kalian yang pengen bikin combo mager tapi yang versi mudahnya gitu. Lawannya WM juga sih, cuma dia 6 WM ya. Kayaknya dia udah 6 WM ya, makanya kita kalah. Oke, okay. Kena 13, masih 78, santuy, masih aman darah kita. Kalau lawan 6 WM kalah sih. Soalnya kalau 6 WM tuh lifestyle-nya kan lebih kenceng gitu. Oke, kayak gini dulu. Freya-nya 3 lagi. Silong 2. Buru jadi nggak nih? Kita kasih hyper Freya yang dapat blessing lah ya. Soalnya kalau yang dapat blessing tuh mau gimana juga tetap lebih kuat sih daripada yang gak dapat blessing. Yang musuhnya pakai Taris 3 juga ya. Dia pakai Odette, pakai Leomord juga. Dia pakai Hero Legend coy. Leomordnya anjir keras kok Leomordnya coy. Nice. Leomord kuat banget sih. Kemarin gue juga udah coba, apalagi kalau udah bintang 3. Gila sih. Lifestyle-nya kenceng, sakit juga. Ada Crystal Fragment diambil. Dia Metalis buat apa cuy? Kita ambil Concentrate aja kali ya. Archer, Wrestler juga buat apa? Kita nggak pakai Gatot sih. Kalau pakai Gatot mungkin bisa aktif 2 Wrestler, lumayan. Oke, Freya-nya kurang 2. Santuy dulu. Kita sementara pasang 2 3 Freya lah ya. Lawannya siapa nih? Lawannya WM Eva 3 cuy. Menang enggak? Oh, kalah sih kayaknya. Oke, Link-nya Witty. Freya-nya menang gak? Menang gak? Wah gila sih Freya-nya dia cok. Sakit anjir. Oke, okay, nice. Ulti lagi. Wah gak ada rasa cok. Kalau udah bintang 3, kalau udah ada yang jadi, bisa sih. Cuma kalau buat sekarang masih belum sanggup. Karena dia 6 WM plus Eva 3 pula. Oke, okay, Link dapet blessing kadia, lumayan aktif 4 kadia. Kita pindahin itemnya ke Link yang dapet blessing. Masih paling atas sih sementara. Lawan ini Odette yang tadi ya. Wah anjir Odette nya cok. Wah gila sakit Odette nya Odette-nya dulu. Nice. Baru bintang 2 anjir sakit kayak gitu, apalagi kalau udah bintang 3 ya. Freya-nya dulu jadi. Oke, nice. Freya-nya jadi dapat. Tapi enggak dapat double blessing ya. Dapat kristal apa nih? Such a mouth you can-
dapat kristalnya Wessler sama Gunner. Kita ambil clone aja lah ya, sama Winter. Kita ambil Winter aja. Oke, Zilongnya jadi, nice. Kita pasang dua Franco dulu sementara. Winter. Oke, kayak gini dulu aja. Pinterest kita kasih Freya dulu biar aman. Lawannya WM juga, menang kan dilawan 6 WM. Oke, Lingga ulti, nice. Leomordnya dulu, anjir. Leomordnya. Wah gila sih lifestyle-nya, cuk. Deres banget Jilongnya. Belum ada rasa sih, anjir. Wah anjir, belum sanggup kalau lawan 6 WM. Oke, santuy aja. Darah kita masih posisi masih paling atas ya. Nah, healing-nya jadi. Kita masukin Franco lagi aja sama Argus. Kita clone Lingga aja. Nah ini buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, kenapa gue selalu pakai clone tuh buat ngejadiin gitu, nggak kalau misalkan udah jadi baru dipakai biar dapet hero bintang satu lagi. Nah ini alasan gue, lihat nanti aja. Jadi kalau udah ada yang bintang, kalau Lingga udah bintang 3 terus gue clone dapet yang bintang masih bintang satu, tuh nggak bakalan lagi cuy. Bakalan jadi lagi. Jadi ya percuma aja cuy, kita punya yang hero bintang 1 lagi kalau misalkan udah ada yang bintang 3. Jadi udah gak kayak dulu. Kalau dulu selagi masih belum balik lobby ya masih bisa jadi. Kalau sekarang udah gak bisa aja. Tuh kalian lihat tuh, yang keluar bukan Link lagi. Lihat aja sampai late game juga Linknya ya tetap satu itu, yang karena udah ada yang bintang 3 gitu Link. Oke, lawannya WMK di cuy. Link kita udah bintang 3 sih, harusnya menang sih. Wah anjir cow, lifestyle-nya gila sih. Wah gila cuy, lihat Jilong bintang 2 anjir, gak mati-mati. Wah gila, nice. Untung Link kita udah jadi. Kalau misalkan belum jadi sih kalah sih kayaknya kita tadi. Oke, pulang. Oh yang barusan lawan kita pulang ya cuy. Ada Astro, kita ambil Swordman aja lah ya, lumayan aktif 2 Swordman. Kita kasih ke Jilong. Oke, Rangkunya jadi, Argusnya jadi, nice. Nah, kayak gini aja. Nah ini lihat aja abis ini cuy, dia nggak bakalan keluar lagi Linknya, soalnya udah jadi kan yang satu. Lawannya Archer Kadia kayaknya ya. Oke, yang menang nggak? Burung kosongnya belum mati-mati anjir. Dia pakai Link juga. Link kita lebih gacor sih. Wah anjir, belum mati. Nice, menang. Wah masih belum pulang cuy, masih satu lagi. Nah lihat cuy, nggak keluar lagi kan, kecuali kalau kita nanti ambil hero yang lain gitu yang kita belum ada di sini, baru bisa keluar lagi. Kalau misalkan udah ada ya tetap aja bintang satu. Oke. Dan buat kalian yang mungkin sering banget kombonya udah jadi cuman kok masih kalah ya, itu kadang-kadang posisi juga nentuin banget cuy. Selain item combo, anjir kalah cuy. Oke, Link ulti cakep. Jadi kalian harus sering apa, kalau misalnya kalah ya dicoba buat nice, menang.
kita berhasil juara satu, intinya posisi juga sangat ngaruh banget coy. Jadi harus lihat-lihat juga musuhnya gimana, lawannya apa, ya kita harus pinter-pinter posisiin juga sih, positioning ya. Oke, kita berhasil juara satu. Sekian dulu video dari gue, semoga kalian suka. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next konten gue selanjutnya. Yeah.